Karena aku sudah menaruh hati padamu, aku tidak mengambilnya kembali. Sebab yang telah kuberi tak bisa kupinta lagi. Seperti kalimat terima kasih itu yang terasa paling lain ketika sampai padamu. Benar, pertemuan adalah sensasi yang kita nikmati dengan menyadari sanksi bahwa di waktu yang lain kita akan saling mengkhianati sambil saling berpura-pura lupa pada kekhawatiran-kekhawatiran. Waktu itu yang satu menatap yang terpaku, yang satu merindu yang mabuk rayu. Setiap ciuman ialah anggur, setiap pelukan adalah sagu, berduri namun tak membunuh. 10 jari tangan kita yang genap, tak serupa cinta kita yang ganjil. Aku tak menghitung, tapi dihitung oleh waktu. Aku tak abadi seperti hutang budi. Aku yang berjanji, namun bukan yang menepati. Aku yang menangis, dan bukan yang dihibur. Aku yang menulis, dan bukan yang membaca. Aku yang menyayangimu dan tidak memilikimu. Aku yang mencintaimu dan bukan yang mengasihimu. Aku yang mendoakanmu namun bukan yang melingkarkan cincin di jarimu. Aku yang menjaga kenanganmu namun dilupakan ingatanmu. Aku yang terus menantimu di satu ruang tunggu dengan satu kursi patah, satu meja lapuk, satu titik air mata yang masih sudi jatuh untuk mengakuimu.